KKM bersiap strategi pastikan bekalan ubat-ubatan mencukupi. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya sekali lagi Nur Alis untuk laporan berita tengah malam. Saudara, bekalan ubat-ubatan di fasiliti kesihatan Kementerian Kesihatan KKM mencukupi dan tidak berlaku gangguan bekalan. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin bagaimanapun berkata beliau telah mengarahkan Ketua Setiausaha KKM Datuk Harjit Singh untuk menyediakan perancangan serta strategi jangka sederhana dan panjang sebagai persiapan sekiranya berlaku kekurangan bekalan melibatkan fasiliti kesihatan KKM. Peringkat fasiliti KKM tidak ada kekurangan untuk pihak KKM dari segi hospital kita, klinik kesihatan kita masih mencukupi dan kita akan pastikan bahawa kita akan pantau our central contracts to ensure that the level stock level of medicines at our facilities, KKM facilities are enough. Jadi di buat masa ini tidak ada masalah di peringkat KKM. Yang mungkin sebelum ini mengulas mengenai laporan kekurangan bekalan ubatan dan bahan mentah bagi produk farmasutikal, Khairi berkata situasi tersebut dilaporkan berlaku di fasiliti kesihatan swasta termasuk farmasi. Beliau telah mengarahkan bahagian perkhidmatan farmasi untuk bekerjasama dengan persatuan farmasi di Malaysia termasuk pengeluar ubatan untuk mencari bekalan alternatif sekiranya isu tersebut berterusan. Perdagangan makanan. Sementara itu, Khairi memaklumkan selaras dengan perkembangan teknologi masa kini dalam aspek keselamatan dan kualiti makanan, KKM sedang meneliti keperluan menaik taraf bahagian keselamatan dan kualiti makanan BKKM sebagai pihak berkuasa keselamatan makanan. From time to time kita akan buat pindaan. Ada beberapa pindaan yang dicadangkan oleh BKKM yang sedang diteliti oleh pihak Kementerian Kesihatan dan saya sendiri. Termasuk status BKKM sendirilah. Sama ada dia terus menjadi bahagian dalam ataupun program dalam KKM ataupun dinaik taraf untuk menjadi Food Safety Authority. Tambah beliau, penelitian tersebut juga merupakan sebahagian daripada kajian untuk meminda Akta Makanan 1983 yang masih lagi dijalankan. Khairi dalam pada itu menggalakkan pengusaha dan pengendali makanan di rumah supaya mendaftarkan perniagaan dengan BKKM untuk disenarai sebagai pemegang sijil penyedia makanan yang diakui KKM. Home base ini dia voluntary. Dia voluntary, maksudnya dia bukan wajib, tetapi kita dah sediakan satu permohonan yang mudah bagi mereka untuk mereka mohon kepada BKKM supaya disenaraikan dalam senarai yang disediakan. Dan apabila mereka memohon, mereka mestilah tunjuk bahawa mereka menepati protokol keselamatan dan juga kualiti makanan yang ditetapkan oleh KKM. Malaysia mencadangkan kepada Jepun agar memorandum kerjasama MOC Malaysia-Jepun dalam bidang penerangan dan komunikasi diperbaharui dengan memperluaskan skop kerjasama memasukkan industri kreatif dan penggambaran filem. Perkara itu disuarakan Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia Tan Sri Anwar Musa ketika menerima kunjungan hormat Duta Besar Jepun ke Malaysia Takahashi Katsuhiko di kementeriannya dalam perbincangan dua hari bagi memperkukuhkan kerjasama dalam bidang komunikasi. Saya telah meminta supaya dalam MOU yang akan datang aspek-aspek yang berkaitan dengan cyber security, cross border
apa tu data protection dan hal-hal yang berkaitan dengan cyber security, satu daripada keutamaan kita selain daripada bidang-bidang yang telah biasa kita bekerjasama. Saya juga telah menyebutkan bahawa saya hendakkan supaya bidang industri kreatif dan film making akan dijadikan satu lagi daripada skop yang kita akan masukkan dalam dalam kerjasama itu. Dalam pertemuan itu, beliau juga mempelawa pengarah dan penerbit filem dari Jepun untuk datang ke Malaysia membuat penggambaran serta mengambil peluang menyertai program seperti Film in Malaysia Incentive, FIMI, yang secara tidak langsung mempromosikan keindahan Malaysia kepada dunia. Malaysia dan Jepun memeterai MOC pada 17 Januari 2017 bagi kerjasama dua hala, antaranya dalam sektor informasi dan komunikasi sejagat, terutamanya dalam bidang penyiaran. Kementerian Komunikasi dan Multimedia akan membuat pertemuan bersama penggiat muzik tanah air terlebih dahulu bagi menyelesaikan isu dihadapi, antaranya berkaitan pembayaran royalti dan kebajikan. Timbalan Menterinya Datuk Zahidi Zainal Abidin berkata pertemuan itu dibuat sebelum pihak kementerian mengambil langkah seterusnya. Jelas beliau, penggiat industri muzik ketika ini tidak mempunyai badan khusus yang menyelaras kebajikan mereka seperti Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, yang ditumpukan kepada pelakon. Masih ada yang tak dapat kita penuhi. Ada hati-hati yang tak puas hati dengan persatuan-persatuan mereka. Jadi kita akan ada perjumpaan hati apa cara dan kehendak mereka. Kita akan berjumpa untuk memberi pandangan sebelum kita tubuh perbadanan industri muzik ini. Apa cadangan mereka nak? Contohnya kalau mereka tak puas hati, mereka nak direct dengan kementerian ke? Mereka nak macam mana kita tak mau berjumpa dengan badan atau sebagainya? Ini kita dengar. Beliau berkata demikian selepas melawat penyanyi Dato' M. Daud Kilau di rumahnya di Bagan Dato'. Pengecualian cukai jualan dan perkhidmatan SST kepada kenderaan disifatkan langkah positif ke arah pemulihan ekonomi negara. Sehubungan itu, Kementerian Pengangkutan mempertimbang untuk mengajukan cadangan kepada Kementerian Kewangan supaya SST kenderaan dapat diteruskan. Perkara itu setelah mengambil kira prestasi jualan kenderaan yang memberangsangkan sepanjang tempoh pelaksanaannya ketika negara berdepan cabaran pandemik COVID-19. Bagaimanapun, keputusan mengenainya bergantung kepada budi bicara Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz bersandar kepada kemampuan kewangan negara. Ya, dan saya rasa ada percaturan ataupun strategi daripada Menteri Kewangan sendiri. Biar saya bincang dengan dia lebih lanjut kerana saya rasa apa juga putusan ianya datang daripada Menteri Kewangan. Tapi selaku Menteri Pengangkutan, saya apabila melihat pengedar-pengedar ni dapat apa menjual kereta, urus niaga berjalan dengan lancar, dan ini satu perkara yang memberangsangkan kerana kita ke arah pemulihan ekonomi. Ya? Jadi saya rasa tak apalah, ini kena melihat dalam konteks holistik dan apa prioriti kita, sama ada perkara dia akan membuat kebaikan kepada semua orang dan apa juga keputusan dibuat oleh Kementerian Kewangan akan disokong oleh Kementerian Pengangkutan kerana kita dalam kerajaan yang sama. It's a collective leadership, collective responsibility. Ini satu perkara yang baiklah. Okay, saya serahkan kepada Kementerian Kewangan untuk melihat kewajaran untuk diteruskan. Datuk Seri Insinyur Dr. Wee ditemui media selepas majlis pelancaran Atlas, aplikasi teknologi mobiliti pintar untuk kenderaan. Transformasi digital dalam sektor automotif menerusi kemajuan terkini, mobiliti pintar berpotensi melunjakkan pembangunan sektor pengangkutan sekaligus ekonomi tempatan dan ekonomi negara. Menyahut seruan itu, sebuah syarikat berorientasikan teknologi digital memperkenalkan Atlas, sistem pengendalian yang beroperasi menggunakan sumber terbuka platform Android dan seumpamanya dalam kenderaan. Atlas diinovasikan bagi
membentuk ekosistem automotif baru yang menghubungkan perisian dan perkakasan. Antaranya termasuk sistem maklumat hiburan dalam kenderaan, aplikasi mudah alih dikenali sebagai Atlas Auto serta komunikasi sentuhan manusia bagi menghubungkan kenderaan dengan aplikasi mudah alih. Atlas juga direka untuk menggalakkan penggunaan gaya hidup mobiliti pintar menerusi inovasi dalam aplikasi perisian data raya dan kecerdasan buatan. Saya rasa ini satu pencapaian yang agak baik sebab saya melihat tadi dengan mata sendiri. Bagi mereka yang dahulunya tidak dapat membayangkan mengendalikan satu kenderaan, okay, di luar kawasan, di luar kenderaan tersebut, mungkin ada satu perkara yang agak mustahil. Sekarang ianya boleh dilakukan dengan app saja dan kesemuanya kalau dahulu tidak mungkin. Oleh kerana penggunaan teknologi, aplikasi teknologi lah membolehkan mereka buat demikian. Dan kalau dahulu ianya tidaklah disaling hubungkan kepada kumpulan lain, mekanik dan sebagainya. Kini dengan satu panggilan ataupun tekan satu butang, mereka boleh mendapat bantuan dan nasihat. Dengan adanya teknologi yang telah dimajukan, Atlas namanya, dan mungkin ditambah baik, dan ianya menyebabkan banyak lagi players boleh masuk bersama untuk membantu di mana penggunaan teknologi ini memungkinkan semua perkara yang tidak mungkin sebelum ini. Dilancarkan secara rasmi hari ini oleh Menteri Pengangkutan Datuk Seri Insinyur Dr. Wee Ka Siong, Atlas menawarkan kemudahan sistem e-wallet dan sistem pembayaran automotif bersepadu. Pemandu kenderaan yang dilengkapi sistem Atlas juga dijanjikan pengalaman pemanduan peribadi yang lebih selamat dan terjamin. Membentuk gaya hidup urban merangkumi peta pemanduan berdefinisi tinggi yang pintar, data raya dan lot cloud. Dasar sekuriti makanan yang sedia ada perlu dikemaskini dan diperkukuhkan. Ia bagi menjamin kos sara hidup agar ia berada pada tahap yang bersesuaian. Bagi penganalisis polisi sosioekonomi Dr. Zohri Idris, umum mengetahui Malaysia sebagai negara berasaskan pertanian, namun ia tidak mencatat keberhasilan yang konsisten. Ada, namun yang kurangnya itu adalah pengimplementasian. Maka saya cadangkan di sini, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan seharusnya memainkan peranan the bridging factor sebagai peranan yang menggabung jalinkan pemegang-pemegang taruh yang lain ataupun badan-badan berkewajipan yang lain supaya kita bergerak sebagai satu pasukan. Kita tidak boleh melihat dasar agung makanan negara dan juga dasar sekuriti makanan negara ini digerakkan oleh organisasi yang tertentu ataupun bersifat individualistik. Kita harus bergerak sebagai satu pasukan dan di sini. Menurut Ahli Dewan Negara Dato' Arman Azhar Abu Hanifah, dalam menstabilkan bekalan domestik, keputusan kerajaan menghentikan ekspor bermula 1 Jun adalah tepat pada masanya. Kenapa tidak kini mereka bersama-sama kerajaan dan bersama-sama rakyat untuk memberi pilihan yang terbaik kepada rakyat kita, iaitu win-win situation, untuk memastikan dalam keadaan kita tertekan, mereka juga bersama kerajaan untuk membantu rakyat di seluruh negara. Jadi saya minta pada syarikat gergasi ini, jangan hanya melihat keuntungan, letakkan semangat patriotism dalam diri anda untuk memikirkan masa hadapan negara kita. Bagi Datuk Sivaraja Chandran, ini adalah masa terbaik bagi kerajaan memperkasa kemahiran dan melahirkan usahawan-usahawan, terutamanya golongan belia. Sekarang kita menghadapi food security issue, masalah keselamatan makanan dan sebagainya. Jadi saya percaya ini merupakan masa yang terbaik untuk Kementerian Pertanian memimpin inisiatif ini untuk melahirkan lebih banyak agropreneur. Individu berisiko mengalami masalah kesihatan mental termasuk kemurungan. Saya, anda,
kita tidak terkecuali. Apatah lagi dalam keadaan stres yang melampau dan berjauhan dengan keluarga. Ingat, sekiranya kemurungan ini tidak dirawat dengan baik, ianya boleh mengundang kemudaratan termasuk tingkah laku bunuh diri. Ambil peduli, kita mampu mengubahnya. Bersua kembali. Rakyat Malaysia digalakkan menyumbang kepada negara mengikut kepakaran masing-masing meski berada di seberang laut. Presiden Majlis Profesor Negara MPN Profesor Datuk Dr. Radwan Cik Ros berkata, sebelum ini terdapat program khas untuk membawa balik bakat-bakat Malaysia tetapi kurang mendapat sambutan berikutan kekurangan infrastruktur dan sebagainya. Bagi kita, mereka keluar untuk menimba ilmu. Ya, mereka keluar untuk mencari peluang yang lebih baik. Tapi sebagai sebuah negara, kita tidak boleh kehilangan peluang untuk mendapatkan sumbangan dari mereka itu. Itu sebab Majlis Profesor Negara telah memperkenalkan apa yang kita panggil sebagai program Brain Gain. Untuk itu, penyediaan kerangka lebih kemas akan diwujudkan secara berfasa bermula dengan pangkalan data. Di samping itu, perlu ada padanan kerjasama di antara bakat Malaysia itu dengan agensi dan pihak yang mahu mendapatkan sumbangan mereka. Beliau berkata demikian pada sesi sidang meja bulat keluarga Malaysia MPN di Putrajaya. Ke arah meningkatkan penyertaan golongan wanita dalam bidang sains dan teknologi, Lembaga Teknologis Malaysia MBOT menubuhkan Women Technologies Chapter. Jawatankuasa tersebut bagi membantu wanita mengimbangi kerjaya dan keluarga menerusi aktiviti dan program berbentuk perkongsian dan sokongan yang bakal diadakan bermula September. Jelas Presiden MBOT Datuk Dr. Siti Hamisah Tabsir, setakat ini penyertaan wanita dalam bidang profesional itu hanyalah 20%. Di dalam Malaysian Board of Technology ini yang profesional, lebih kurang 20% saja. Tapi kita tahu ramai yang telah bergraduat dalam bidang tersebut. Dia satu jawatan kuasa dan kami akan melaksanakan pelbagai inisiatif dan juga program. Jadi mungkin berkongsi maklumat, mereka boleh belajar antara satu sama lain. Kita boleh laksanakan program-program bagaimana nak balancekan life dan bagaimana nak manage stress. Managing stress itu yang penting. Beliau berkata demikian dalam program MBOT Expert Network in Technology, Innovation and Cooperative Event ENTAIS 2022 di Kuala Lumpur. Majlis diadakan bagi menghimpunkan ahli profesional MBOT atau MBOT dan pemegang taruh bagi memperkukuh profesion teknologis dan juruteknik di Malaysia. Pelaksanaan Parlimen Belia Malaysia PBM bertujuan untuk melatih dan melahirkan barisan pelapis kepimpinan muda yang berkaliber dan berwibawa sejajar dengan keperluan negara masa kini dan masa hadapan. Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Pembangunan Belia Kementerian Belia dan Sukan Dr. Zainal Sharif berkata pengalaman yang diterima boleh menjadi bekal berguna apabila terlibat dengan politik, korporat serta menyertai badan bukan kerajaan suatu masa nanti. Ramai ahli Parlimen Belia yang telah berjaya lah, suka senyatakan kalau batch pertama, batch kedua, even batch ketiga yang sekarang ni pun mereka telah ada, orang kata ada tempat di mata masyarakat. Setengahnya dah jadi ahli Parlimen, dah jadi dewan, ahli Dewan Undangan Negeri. Contoh macam Adun Kuah, itu adalah daripada ahli Parlimen Belia batch 1. Adun di Sarawak ada 2 orang. Pilihan Raya Negeri Melaka ada 3 orang ahli Parlimen Belia kita yang tercalon bertanding. Jadi itu tidak mengambil kira lagi yang telah berjaya di dalam syarikat korporat menubuhkan perniagaan dan sebagainya, dan juga ada ramai yang attach kepada menteri-menteri kabinet yang terlibat dalam politik dan juga menjadi penggerak dan juga pemimpin di peringkat pertubuhan.
Beliau berkata demikian di Angkasa Puri. Ahli Parlimen Ampang, Datuk Zuraida Kamarudin akan bertemu Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam minggu ini. Ia bagi membincangkan kedudukan beliau sebagai Menteri Perusahaan, Perladangan dan Komoditi. Saya pada hari ini tengah standby untuk bertemu dengan PM because time lagi tak dapat lagi, which tak what time or whatever, tomorrow so I'm on standby, that's all. Datuk Zuraida mengumumkan keluar daripada Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu dan menyertai Parti Bangsa Malaysia PBM pada 26 Mei lalu. Saudara, kes penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD di Kedah mencatatkan penurunan 33% pada minggu epidemiologi ke-22 berbanding minggu sebelumnya. 789 kes direkodkan bermula 29 Mei hingga 4 Jun lalu. Exco Kesihatan dan Kerajaan Tempatan Kedah, Datuk Dr. Muhammad Hayati Osman berkata jumlah itu berkurang berbanding 1,178 kes sebelum ini. Setakat ini, Kedah mencatatkan keseluruhan 4,192 kes HFMD namun tiada kejadian serius dilaporkan. 5 kluster baru dilaporkan membabitkan tadika dan taska dan kesemua premis berkenaan diarah tutup mengikut Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Semua kes yang dilaporkan menunjukkan gejala ringan dan diberi rawatan pesakit luar. Daerah Kuala Muda mencatat bilangan kes tertinggi iaitu 946 kes, diikuti Kubang Pasu 625, Kulim 588 dan Kota Setar 446 kes. 50 wabak HFMD dilaporkan tahun ini dengan 49 daripadanya berlaku di pusat pendidikan seperti taska, tadika dan prasekolah. Sukan kita mulakan dengan pusingan kelayakan Piala Asia 2023. Sama ada suka atau tidak, skuad Harimau Malaya perlu memulakan kempen dengan nada kemenangan apabila turun pada aksi pembuka tirai kumpulan E dengan menentang Turkmenistan malam esok. Ketua Jurulatih Kim Pan-gon menegaskan anak buahnya sudah bersedia sepenuhnya untuk menggalas misi penting tersebut di Stadium Nasional Bukit Jalil. Menurut Pan-gon, beliau yakin pemain Harimau Malaya akan mempamerkan aksi terbaik dalam usaha untuk memastikan kemenangan sulung tidak terlepas daripada genggaman. We choose to wait, win, to dominate the game. We want to control the game to win. There is no different. Anything we face, we will be same. Direction to win the game. Of course, you know, according to opponent's team, tactical formation, individual strengths. So we will approach a little bit different game planning, but so basic approach philosophy of game model will be same. Pengendali dari Korea Selatan itu juga menjelaskan Malaysia telah pun membuat analisis terperinci mengenai corak permainan lawan mereka dan percaya pasukannya dapat mencapai misi mengutip tujuh mata bagi melayakkan diri ke pusingan akhir Piala Asia tahun depan. Sementara itu, seramai 85,000 anggota polis diarah untuk meningkatkan kawalan keselamatan di dalam dan luar Stadium Nasional Bukit Jalil sempena aksi kelayakan Piala Asia 2023 yang akan bermula esok. Assalamualaikum. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam, Pesuruhjaya Polis, Ibu Pejabat Polis di Raja Malaysia, Bukit Aman, Datuk Seri Hazani Ghazali menegaskan pemeriksaan ketat akan dilakukan di semua pintu masuk stadium melibatkan pemeriksaan badan serta beg penonton selain penugasan kawalan lalu lintas dan keselamatan. Sebagai langkah-langkah keselamatan, pemeriksaan akan dibuat di pintu-pintu masuk ke dalam stadium bagi memastikan tidak ada barang-barang terlarang dibawa masuk seperti mercun,
bunga api, flare ataupun suar, topik ledar pun senjata, jangan lupa. Kemudian laser, apa ni, mancis, bukan lighter, mancis yang pakai gores tu. Ya. Kemudian pemetik api pun tengok jenis jugalah. Tambah beliau, pihaknya akan mengambil tindakan tegas terhadap penonton yang didapati melanggar arahan dan undang-undang. Menjelang kejohanan skuasy kebangsaan edisi ke-37, 8 hingga 12 Jun ini di Pusat Skuasy Nasional Bukit Jalil. Pilihan utama kejohanan Eng En Yao dan S. Sivasanggari tetap berwaspada dengan prestasi cabaran pemain-pemain remaja lain yang semakin meningkat naik meskipun kedua-duanya dijangka mendominasi kategori perdana lelaki dan wanita. Yain Yao yang baru kembali dari kejohanan di Mesir berkata dia sudah bersedia untuk merampas kejuaraan yang telah dipegang oleh Ivan Yuen. Namun kehadiran pemain muda seperti Joachim Chua, Andrik Lim Kai Shan dan Harith Daniel Jeffrey juga tidak boleh dipandang rendah. I think what the fans will probably expect this time around is with the major ascension earlier with our juniors coming up. I think the fans can expect the juniors to start stepping up and start challenging the seniors more. So I believe this will be an exciting event, and I personally am looking forward to the event. Turut senada, Sivasanggari yang melihat kehadiran Aifa Azman dan Rachel Arnold sebagai pencabar utama selepas juara bertahan Lo Wee Wen tidak turut serta. Well, yeah, as I said, there will be pressure on me. When I was a junior, I went in without any pressure, so now it's all on me, and I think I just got to stay focused on what I need to do. Kejohanan skuasy kebangsaan edisi kali ini menyaksikan 302 penyertaan dengan membabitkan 8 kategori. Perkembangan Sukma ke-20, Majlis Sukan Wilayah Persekutuan WIPERS meletak sasaran dalam kelompok 3 teratas pada temasya edisi ke-20 yang dijadual berlangsung pada 16 hingga 24 September depan. Menurut Ketua Kontijennya, Datuk Seri Rosida Jaafar, pencapaian tersebut dibuat berdasarkan kejayaan WIPERS yang berjaya menduduki tempat kedua dalam edisi sebelum ini. Memang kita, orang kata, pada on paper kita mensasarkan 3 yang teratas, tetapi harapan kami untuk menjadi juara lah. Sebab hari itu naik juara, jadi the best would be, orang kata, menjadi juara lah. Belum menyatakan perkara itu pada majlis penyampaian amanat kem latihan atlet WIPERS Sukma 2022 di Universiti Kebangsaan Malaysia. Kem berkenaan merupakan persiapan awal buat atlet WIPERS dalam menghadapi temasya yang akan berlangsung di Kuala Lumpur itu nanti. Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Saya Nur Alis mengucapkan salam keluarga Malaysia dan selamat malam.